Ale puang terus sesuai esok mepe apa ini jenenge ini gitu apa jenenge mepe rapen itu kayu bakar Pagi ini saya berada di atas jembatan perkampungan. Jembatan yang memisahkan atau perbatasan antara desa Mbogoharjo dan desa Wonodadi Etan Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Itu yang ke arah selatan, itu menuju ke desa Mbogoharjo. Kemudian yang ke arah utara, itu menuju ke desa Wonodadi Wetan. Suasana pagi sangat indah karena ini cuacanya cukup cerah. Saya akan berjalan dulu ke arah menuju ke arah selatan atau ke arah desa Mbogoharjo. Di sini ada warung rujak tetapi ini masih pagi jadi belum beraktivitas. Di tepi jalan yang ada hanya pagar hidup menambah suasana kampung ini sangat seger, hijau dan adem. Ini salah satu gang yang menuju ke rumah penduduk. Kita lanjutkan perjalanan. Yang belok kanan menuju ke desa Mbogoharjo, yaitu khususnya dusun Unjul, dusun Lodro, Biro, dan Nawangan. Kemudian ini yang ke arah kiri, ini menuju ke dusun dengan nama Dusun Batang, Desa Mbogoharjo. Kelihatannya sangat asri sekali karena direbuhnya atau di karang kitrinya masih ditumbuhi aneka tumbuh-tumbuhan tanaman yang hijau dan segar. Iya, wayu-wayu nih. Arep nyanyi ki Mang, Mbak-mbak ki Mang. Nari nggih. Oh, teng sekolahan. Nggih, yuk. Kita
kita lanjutkan menelusuri agak sedikit ke arah perkampungan. Meskipun ini perkampungan, tapi sudah bagus jalannya, sudah di aspal. Mbak, kene iki ngendi dusune, Mbak? Eh? Datang ya? Iya. Matur nuwun iki ajeng ningali anu. Suasana pagi di Dusun Batang. Wah, mriki niki lho dadi apa buat jo? Lah iya to mriki buat jo nggih. Oh, perbatasan nggih nggih. Lah nggih. Niki termasuk bugar to nggih, mriki niki. Nggih nggih. Nggih nggih. Eh, Mbah, napa kegiatane sing njeng? Eh, Mbah Buyadi. Astu napa? Oh, peksi anu to niki? Ya, deron nggih. Nggih, nggih, nggih. Niku dipakan napa niku, Mbah? Nggih, Mbah. Ana. Jagung nggih? Jagung. Oh, nggih, nggih, nggih. Kok ngelas tak balik anu? Nggih. Kata ini. Nggih, nggih. Mbah bareng nggih matur nuwun. Nuwun sewu iki. Pangapunten niki impun cekapan tak nggo lampah. Nggih. Aku ndiri nang ngene. Napa? Kok ngandhap? Ale puang terus sesuai-sesu mepe apa iki jenenge niki lho. Apa jenenge? Mepe rapen. Iku kayu bakar. Enggak deh. Tak mikari kok dhek kedap. Aduh, nggih-nggih. Sungguh perkampungan yang sangat asri sekali.